Memaksa untuk bertemu dengan Bupati, puluhan mahasiswa bentrok dengan aparat kepolisian di halaman kantor Pemkab Sumenep, Jawa Timur. Sementara itu, seorang sopir taksi online di Jakarta menghalang-halangi petugas dinas perhubungan yang akan menderek kendaraannya. Jalin, gak apa-apa. Bukan masalah itu, Pak. Adu mulut antara sopir taksi online dan petugas dinas perhubungan ini terjadi ketika petugas melakukan razia parkir liar di Jalan Perwira Sawah Besar Jakarta Pusat pada Kamis siang. Sang sopir mencoba menghalangi petugas yang akan merantai ban mobilnya. Sopir beralasan ia hanya berhenti sebentar di pinggir jalan untuk memesan kopi. Namun petugas tetap mengangkut mobilnya dan tiga mobil lain yang parkir sembarangan. Bentrokan antara mahasiswa dan petugas keamanan terjadi pada unjuk rasa di depan kantor Bupati Sumenep pada Kamis siang. Polisi berusaha menghalangi mahasiswa yang ingin masuk ke dalam kantor untuk bertemu Bupati. Para mahasiswa dari Kabupaten Sumenep ini menuntut pemerintah daerah untuk menepati janji pemerataan listrik di wilayah Sumenep, khususnya Kecamatan Arjasa dan Kangayan di Pulau Kangean. Unjuk rasa berhenti saat perwakilan pemerintah daerah menemui mahasiswa. Pemkab Sumenep mengatakan akan berkoordinasi dengan PT PLN untuk merealisasikan janji-janjinya. Tim Liputan CNN Indonesia.